Dor ini lu ngadi, motor nak banyak. Uang muka ngidang mah ya, nyicil ngidang ya janji. Ubinnya sepi kati mon. Aduh, tapi jalan gati. Mau aturan kan? Lu kan itu tuh sementara, Pak. Nyen untuk tempat sembahyang enak kati. Ditutup sementara, Pak. Hindari kerumunan orang, virus corona berbahaya. Niken. Semua Tuhan yang ngatur, Ken. Udah, kalau saatnya kita mati, mati, Ken. Ngapain takut sama virus? Ular, Pak. Mana, Ken? Takut, Pak. Takut lah, Ken. Dicotot ular berbisa, mati lah. Orang pawang aja bisa mati, kamu. Oh, takut juga ya, Pak. Ngapain takut, Pak? Kalau udah saatnya mati, ya mati lah, Pak. Mati hidup, Tuhan yang ngatur, Pak. Sekarang pura ditutup sementara ribut. Kemarin-kemarin pura dibuka 24 jam, gak mau masuk. Paling-paling sampai pintu gerbang main bola adil kalah, pulang. Aduh. Tapi ini kan pas pengen maturan, kan? Pengen maturan? Apa pengen pamer motor sama temen-temen, Pak? Aduh. Kan sudah dihimbau sama pemerintah, Pak. Sementara diam di rumah dulu. Untuk memutus berkembangnya virus, Pak. Karena di keramaian itu, Pak, virus sangat cepat berkembang, Pak. Aduh, jangan percaya nih, Ken. Sebenarnya Papa ingin sembahyang apa mau disembahyangin, Pak? Pak, Tuhan kita pasti tahu apa yang kita lakukan, Pak. Sembahyang dengan benar, tetapi akal sehat tetap jalan, Pak. Sebentar lagi kan malam, Ken. Virus nggak kenal siang dan malam, Pak. Papa pikir tempat cuci mobil. Aduh, Papa perlu diskusi nih. Bencana tidak perlu banyak diskusi, Pak. Yang dibutuhkan eksekusi, Pak. Dengerin kata pemerintah. Niken takut, Pak. Kali ini dengerin masukan Niken, Pak. Niken takut? Pasti karena Niken sayang sekali sama Papa, ya? Bukan, Pak. Hutang Papa banyak. Nanti siapa yang bayar? Nanti siapa yang nyicil? Gimana, Pak? Jadi sembahyang, Pak. Niken ambilin di, Pak. Jadi kan sembahyang di rumah aja. Aku takut.